Salawat, salu alaihi salam. Salawat, salu alaihi khairil alal anam. Allah, Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimun habibana ya sayyidina. Ulida habibu wa qaddu tawaridu Allah, Allah ya Muhammad ulida habibu wa qaddu tawaridu Allah, Allah ya Muhammad alaihi salam. Wa nuruhi wa jannatihi janati ya tawakkaltu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat, salam sayang. Waalaikumsalam. Salam sayang untuk para sedulur sedaya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, alhamdulillah di kesempatan kali ini saya kedatangan BLS. Ya. Ada apa? Enggak, saya menyampaikan ada tunggu tamu. Assalam. Ah. Kenapa masuk, Bro? Masuk tidur. Tak aneh tapi. Anehnya? Oh, berpenampilan aneh. Itu mereka udah di jalan menuju kemari. Pasien, buat. Pasien. Enggak tahu, katanya ingin jumpa sama guru. Ya. Sudah depannya dia, aku deh. Santai aja. Mana? Loh. Loh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bapak putra yang terhormat, saya Angel. Selamat malam Pak Sunario. Saya kembali lagi. Sudah kenal? Udah. Taklah pening walaku, karena saya tidak akan nyerah untuk bujuk Pak Sunario untuk itu. Kok bisa tahu pada bukan saya di sini? Segala sesuatunya saya tahu. Nah, aduh. Mulai dah. Semua malam tentang Bapak Sunario saya tahu. Jadi nyamut kan? Kena bawa teman lagi.
saya bawa teman-teman saya seperti yang saya janjikan sebelumnya. Ya. Lu selayannya lah, terus pening malam. Ini kapan datangnya, Bang? Barusan jalan dijumpa. Kamu tau nggak dia ini siapa? Enggak. Makanya saya tanya tadi udah kenal gitu. Udah. Coba kamu tanya masalah kenal. Masnya siapa? Karena guru kalian ini adalah juru penyelamat bagi kita. Kami bangsa dari Yahudi. Guru penyelamat. Guru kalian inilah juru penyelamat. Iya guru. Loh. Banyak. Guru penyelamat. Loh. Sementara kita sering bertarung melawan musuh-musuh, guru selalu menang. Berarti guru penyelamat. Iya guru. Loh, Dir? Loh, gak nyambung. Gak nyambung. Ini orang kemarin tuh ngejar-ngejar guru. Halu ini orang nih, entahlah. Pikirannya entah kayak mana. Kita selama ini menghadapi musuh-musuh, guru selalu menang. Walaupun kalah duluan, anak muda selalu menang. Banyak. Berarti guru juru penyelamat. Loh. Bener kata mereka. Kamu tuh juru penyelamat itu apa, Mas Dar? Ya juru penyelamat. Menyelamatkan semuanya. Menyelamatkan umat-umat, menyelamatkan kebun, semuanya. Namanya juru penyelamat, Mas Dar. Gimana Pak Senario murid? Pak Senarionya sudah mengaku. Ini agak lain, Mas, muridnya, Mas. Biar enggak semua ngakui. Angel, saya mau nyuruh masuk pun gak enak jadinya nih. Gak usah. Nyuruh masuk aja, ada tamu guru. Iya guru. Tamu tuh harus kasih masuk. Kau tuh gak tahu. Kau tuh gak tahu. Gak nonton gue berarti. Gak tahu nih. Ini masalahnya ini. Ya Bapak Putra yang terhormat ini. Dia itu mau ngajak saya ke Israel. Hah? Tahu? Ya nggak apa-apa bantu umat di sana. Oh, umat pekok ilus. Membantu warga-warga membutuhkannya kan dia. Iya. Benar betul Mertan. Kata bapak ini. Berarti abang bersediakan ikut kita ke Israel? Kalau dibutuhkan, kita kan kesatria. Kalau dibutuhkan mas, nah, bolehlah ajak guru kalian untuk ikut kita. Iya guru, kita bantu sana guru. Iya guru. Apa salahnya kalau kita di sana sekalian? Live. Kita lagi di Israel, ayo netizen di Israel kita datang gitu. Loh. Ngopi bareng apa? Tuh kata Mas. Kau tuh nggak tahu, Mas. Kemana di sini dulu? Mas, kayaknya pulang aja deh, Mas. Alangkah lebih baik pulang saja. Pulang aja lah, Mas. Kita tidak membutuhkan nasehat, tamu, ataupun ajakan, tidak membutuhkan apapun saat ini. Silakan pulang, Bapak Putra yang terhormat. Tamu guru, tidak boleh diusir. Tamu adalah raja, itu prioritas kita di padepokan. BLS, kalau itu nggak tahu. Ini permasalahan memang lah ini. Ini nggak nyambung. Nggak nyambung, jangan ikut-ikutan ini kontenku nih, nah konten murus sih. Ya udah, konten murus kan memang. Tapi kan kebetulan saya jumpa mas ini gitu. Iya. Namanya tamu dia harus datang gitu mas. Kamu baru jumpa malam ini kan? Iya. Saya udah dari kemarin. Nak. Nak tahu nak. Nak gimana kan betul kata mereka. Guru juga. Allahu Akbar. Ya, apanya Dir? Guru selalu bertaruh sama manusia jahat pasti menang. Udah lah kau sama Mbak Tina. Hah? Udah lagi gudir. Lain mulu ini. Ada mending Bapak Putra bisa pulang kembali, bawa anggotanya kembali lah pulang. Jangan gitu guru. Duh. Nggak boleh. Masa tamu datang terus? Aneh gini. Kalau nggak ada yang datang lagi ke padepokan gimana? Masalahnya kamu nggak tahu loh sedian mereka ini siapa. Memang nggak tahu. Tapi kan diucapkan mereka tuh benar. Guru adalah juru penyelamat. Ya Allah. Master, juru penyelamat itu dalam ajaran mereka, dalam Islam, juru penyelamat mereka itu ya Dajjal. Ayah, masa gitu nggak tahu? Sekarang gini aja. Coba biar kamu tahu, jelaskan. Silakan. Kenapa kamu mencari saya? Apa alasannya? Siapa yang merintah? Dan apa tujuan? Hingga akhirnya saya mau dibawa kemana? Akan diapakan? Silakan jelaskan dari awal. Nah, dengarkan ini, dengarkan BLS. BLS official, dengarkan. Jadi Pak Sunario ini adalah salah satu kunci juru penyelamat bagi umat kita ya, benar. Di Israel, Yahudi sana kan.
Jadi memang sengaja kami diutus datang ke Indonesia untuk mencari Pak Sunaryo ini untuk ikut ke negara kita. Disuruh oleh pemimpin kita jadi pengikut Yahudi, dan di beliau ini adalah kuncinya. Oh, kuncinya ada di sama guru kami. Ya, guru penyelamat. Hmm. Dari ciri-cirinya semua itu sudah 100% mirip. Ya. Mirip. Jadi Mas nggak salah di orang. Makanya kalian sebagai muridnya cobalah untuk ikut Yahudi biar bisa ikut kita ke Israel. Iya, kita bantu mereka. Orang yang sedang kesusahan harus kita bantu. Benar, benar. Itu kan kata-kata mutiara kita. Orang yang sedang kesusahan harus kita bantu. Karena Pak Sunaryo ini sudah lama kami tunggu. Nah, sudah lama sekali. Iya, guru. Mereka sampai rela datang kemari mencari guru. Maka guru nggak membantu. Bukan datang kemari, semalam dia ngubur-ngubur saya, ngubur-ngubur saya tahu. Jadi kan memang mereka nggak tolong, guru nggak mau. Minta tolong, jangan tolongnya. Gak nyambung juga nih. Kamu tahu nggak? Mereka ini udah sesat. Mereka ini kafir. Mereka ini sudah tidak di jalan Islam. Mereka ini menganut agama yang memang bukan Islam. Bahkan mereka ini musuh daripada Islam. Membunuh Islam Palestina. Loh, dukun-dukun yang berkedok baru itu yang jahat. Kamu tuh nggak paham. Iya, jadi kedatangan Mas memang mencari guru kami. Iya, benar, untuk meminta bantuan. Iya. Karena Pak Sunaryo ini ataupun guru kalian ini lah kuncinya, guru penyelamat. Anda di berada di orang yang tepat. Benar. Banyak. Benar, guru adalah juru kunci penyelamat. Orang enggak tahu aja sok-sokan. Hey, Master. Kok apa-apaan sih dari tadi sih baru ketemu orang ini tadi? Juru selamat apa? Coba tahu apa coba tentang itu. Memang enggak tolong. Kedir lagi nih, bukan dibilangin nih kau sebagai adminnya juga. Benar, Master. Benar. Ya, sekarang kalian jalankan misi urusan kalian aja. Kan kata guru kalau orang lagi kesusahan harus saling membantu. Ini kesusahan dari mana? Memandang ini fisik dan rupa. Ini kesusahannya dari mana? Dari mana? Ya Allah. Mereka kesusahan kalau namanya enggak tolong pasti kesusahan, guru. Benar, ada guru. Seseorang yang minta tolong itu memang butuh dalam minta penyelamatan daripada keluarga ataupun diri dia sendiri. Ya. Ada juga yang ingin meminta bantuan untuk kemerdekaan negara dia ada, tahu? Benar. Maksudnya urusan pribadi gitu ya. Ada urusan pribadi yang memang dibutuhkan yang patut untuk ditolong, ada urusan sekelompok. Urusan sekelompok ini ingin menguasai serakah. Maksudnya serakah enggak? Enggak, nah. Enggak, guru. Mereka mengatakan saya tidak, guru. Mana ada maling aku. Kamu mikir dong. Ini Yahudi. Kamu tahu enggak Yahudi ini musuh Islam? Kamu tahu Yahudi enggak? Mas Yahudi. Dari Israel. Datang kemarin untuk meminta bantuan juru kunci. Nah, kan apa salahnya, guru? Biar iya, mereka guru. Yahudi. Loh. Kita bantu mereka. Enggak nyambung. BLS official. Ya, BLS ya. Official yang terhormat. Ya, yang terhormat. Kamu harus berpikir dengan bijak. Mereka ini ingin mengembangkan negara mereka dan ingin mencari kemerdekaan. Apa salahnya? Ingin memperluas. Barangkali jika guru membantu, guru menang, guru bisa jadi menteri oleh mereka. Allah, menteri. Menteri lah pula. Menteri yang di mana? Ya menteri oleh negara mereka. Kamu tahu negara mereka? Sana. Sesat. Ini kenapa bisa kayak gini sih? Sesat. Guru yang salah. Loh. Kok guru, kamu nyalakan guru? Ada orang meminta bantuan, kita bantu, tidak memandang fisik maupun rupa. Ya. Segala jenis apapun kita bantu jika memang mereka benar-benar meminta pertolongan kita. Meminta pertolongan, tapi kalau meminta pertolongan itu untuk keserakahan, untuk apa? Hah? Kamu kok membelai orang ini, Master? Saya tidak membela. Gimana sih? Mereka kan mengatakan benar. Sampai guru. Nyala-nyalai guru lagi gimana? Guru adalah juru kunci loh. Kemenangan dan keberhasilan. Dir. Kok adminnya kenapa kok kayak gitu? Bilangin lah. Enggak percaya. Ndir, ya memang benar. Loh. Kita enggak boleh sombong, guru, sama seseorang. Siapa nih, Pak? Siapa? Putra, siapa lagi satu? Pariki. Satu lagi? Apa yang kenapa kawan-kawan bisa kayak gini? Kamu tahu nanti guru sana
berhasil diangkat jadi presiden ya. Loh. Ya. Kalau berhasilnya itu kayak yang gimana? Kalau berhasil di jalan Allah itu sangat membanggakan diri sendiri, membanggakan hati, bisa ditunjukkan kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau keberhasilan ini menyesatkan, banyak orang-orang yang tersesat, apa itu bangga? Apa guru mau dilihat jelas sedangkan disesatkan? Enggak. Bukti kita selalu berada di jalan Tuhan guru. Kita sudah jelas tahu Yahudi itu, Israel itu sangat bermusuhan dengan Palestina. Yang mana Palestina ini adalah mayoritas agama Islam. Iya. Mereka ini musuh. Mereka ini minta tolong agar menjadi orang-orang Islam itu akan diperkuat lagi supaya kita bersatu. Itu kamu tanya. Betul enggak? Benar kan, Mas? Nah, benar guru, mempererat persaudaraan kan, Mas? Macam enggak tahu aja lah politiknya orang ini. Tengok videonya yang awal ya. Yang di-upload kalau enggak salah malam malam Sabtu ya. Malam Sabtu sama malam Minggu. Iya, yang malam Sabtu kemarin itu kamu cek. Apa katanya? Dia mengatakan bahwasanya musuh Islam. Dia yang mengatakan. Allahu Akbar, kamu kalau tanya mereka BLS. Islam, mereka tidak akan menggunakan kopiah seperti ini. Ya masalahnya ini formalitas. Formalitas banyak dulu, formalitas macam Mustafa kemarin. Untuk tapi mereka memang datang jauh meminta pertolongan kepada guru. Masa guru tiga sih? Mas, sampean pergi aja, Mas. Kayak gini. Pigi aja, kalian bertiga pigi aja mas. Anda kayak kamu nggak paham ini. Sampai bertiga pigi aja mas. Ini. Saya pingin kalian pigi aja lah udah. Kok diusir? Tidak boleh. Anda kan sempat mereka mengatakan deket surat ataupun deket media sosial kami datang ke padepokan diusir oleh guru besar. Apa yang dikatakan? Ini Islam. Apa yang dikatakan ini? Benar. Kita malu. Malu semua. Kalian tuh aku juga nggak ada tontonan. Drop. Enggak masalah itu semua, enggak masalah. Yang jadi masalah yang penting aku tetap teguh pendirian, teguh iman. Ngerti? Ya kita memang teguh iman dong. Coba tanya langsung ke orangnya guru. Maksudnya tujuan mereka ini sebetulnya apa? Saya bawa bertiga, kemarin satu orang dan berdua lagi datang. Maksud tujuan kalian ini kedatang kepada padepokan saya ini apa sebenarnya? Kan sudah saya bilang untuk meyakinkan Pak Sunario bahwa sana. Oke, saya enggak yakin dan saya enggak mau ikut sekali udah. Ini masih teman kita masih ada dua, belum lagi semua kita kerahkan bakalan rame nanti di sini. Ya rame kenapa rupanya kalau saya nggak mau ikut? Ikut aja guru. Iya guru, siap mereka. Kita harus menolong mereka. Kita kesatria, janji kesatria tuh ya tuh menolong. Kamu tuh nggak tahu BLS. Gimana? Mau buat apa? Kamu tuh nggak tahu. Iya. Mas, kita maaf ya mas, sama guru kami ya. Kami sama mas. Atas kelakuan guru kami mas. Karena BLS angel. Gak nyambung bulu sini. Eh, mereka ini bukan orang baik-baik. Udah, yuk sini. Udah biarkan aja orang tuh. Loh. Saya malu kayak gini. Loh kok malu, cemana sih bos? Gini BLS ya, ini ya. Pesan saya tujuh lagi. Saya bakalan kembali. Untuk guru kami. Ya. Eh mas. Saya tidak akan mau ikut. Dah. Paham? Saya tidak akan pernah mau ikut. Dan kami tidak akan pernah menyerah sedikit. Nanti mas, nanti saya bantu kembali. Mas yang biasa. Pokoknya nanti. Kami itu tahu apa? Mereka ini. Mereka membantu. Mereka ini pendusta. Guru tahu nggak? Mereka itu pendusta yang gimana? Loh, sudah terbukti banyak sekarang video-videonya juga. Dia nih video itu bisa disetting Master G. Benar Master. Iya, orang jelas itu orang lagi sholat di. Kamu balas, mereka ini pendusta, mereka ini pembohong, mereka ini memanfaatkan kita untuk ketenaran mereka, untuk perkembangan dan kemerdekaan mereka. Ya mungkin dengan supaya ini kita lebih kenal lagi. Allah, terkenal sesatnya. Tidak. Kita membantu. Dir, kau kameramennya, adminnya. Kenapa enggak kau bilang aktormu ini? Kok? Ya, benar kata Master Beres saya ikut. Loh. Benarnya di mana? Di mana? Semua diucap Master Beres tadi. Loh, ikut dengan orang kafir itu benar? Tidak. Nah, ya udah, tapi membantu. Ini membantu. Kita enggak ikut, kita membantu. Iya.
taruhlah nih mereka tiba-tiba mereka mengetik di sebuah sosial media, mereka datang diusir oleh guru besar Padepokan Sendang Sedan. Malu kita. Malu kita. Biarkan. Udah masuk lu, nanti saya bantu. Guru nggak ada masalah apa-apa, kok kamu pula yang repot? Saya nggak ada masalah. Mereka ini sesat dan mereka ingin menggunakan saya. Paham? Paham. Dalam ajaran Islam. Dalam ajaran mereka untuk mengembangkan kemerdekaan kaum mereka. Kamu paham? Paham. Nah itu kerja mereka. Ya kan dia nggak kelang sama guru, supaya guru ikut membantu ya, agar mereka berkembang. Mereka ini sesat. Nggak sesat guru. Kalau sesat mereka ini sudah menyantet orang. Mereka bahkan mengatakan Muslim itu yang sesat. Ada mas, bilang gitu mas. Betul. Loh. Ada apa coba? Ya, ada mengatakan itu. Betul maksudmu? Apa? Betul mas. Kita harus mengembangkan apa yang mereka perlukan, kita bantu. Loh. Allahu Akbar. Ini? Kita harus membantu sesama umat. Kita tidak mandang mereka itu Islam, kafir, Kristen, Katolik, Buddha. Kan guru mengatakan. Tapi enggak. Agama harus merangkul. Tapi enggak dalam konteks ini, Master BLS. Enggak dalam konteks ini, Master. Ya Allah. Saya enggak ngerti lagi ngomongnya ini kayak mana. Mak. Nah, sekarang gini, Belas. Enggak apa-apa, Bu. Kamu ini Islam? Islam. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Dan sekarang kamu tahu bahwasanya perjuangan Mas Guru ini dari awal sampai akhir ini tetap berjuang di jalan kebenaran, benar? Benar. Nah, saat ini mereka mencoba memanipulasi dan menggoda, memakai formalitas seperti ini, mengelabui dan meninggikan ataupun memuji-muji saya untuk dijadikan tombak bagi mereka. Paham? Tidak tombak, mereka tuh minta bantuan. Kita membantu. Walaupun mereka lain agama, kita tetap membantu. Saya belum makan ayam satu hari ini. Sama saya? Enggak, saya minta tolong sama kamu. Tolong colongkan ayam di tetangga sebelah, bisa enggak? Hah? Kalau guru mengatakan suruh colong, benar. Kita harus mengabdi oleh guru. Benar. Guru adalah panutan. Iya, tapi kalau minta tolongnya kayak gitu, minta tolong suruh mencuri seperti itu, mau? Mau, kan guru menyuruh. Ya Allah. Dangel ini, dangel. Guru kata masuk jurang, masuk jurang. Iya. Seorang pemimpin dan seorang bawahan akan mengikuti pemimpinnya. Kalau pemimpin itu sesat, tidak perlu diikuti. Ya, udah ada contoh-contohnya. Tetap ikutin. Suruh ngedor, didor. Tetap ikutin. Takut. Namanya kita bawahan. Mau mematuhi atasan. Berarti? Saya bantu. Agar guru kami tetap ikut. Masih. Slow. Saya nggak ngerti lagi, Mas Azim. Kuat. Kuat, Mbak. Jelas kamu ini. Parah kalian ini. Nggak jelas, kok. Udah, Mas. Udah sampein pergi aja, Mas. Pergi lah. Masa ini orang jadi marah-marah, guru nggak boleh bentak. Nggak boleh bentak, guru. Nah, Mas, nanti saya akan bantu. Hei, tugasmu sini, Los. Bentar, saya akan ngomong dulu. Loh? Serang aja lah, guru. Serang aja lah. Serang aja, guru. Udah serang aja, guru. Dia diserang pun gak ada ngelawan. Senyum malahan sih emang. Saya jamin guru saya akan membantu kita semua. Kita ini membantu sama, tidak memandang siapapun. Ntar ya guru, saya ada urusan. Ntar ya guru, ada urusan guru. Guru, kok begitu mudahnya sih guru Master BLS itu kayak gitu guru? Maksudnya kok malam masaran pakai masaran. Kok begitu mudahnya ya?
Halo guru Mas. Ada apa guru? Saya bingung apa? Ada sesuatu kelompok. Hah? Kelompok ini mengatasnamakan nama Israel, Yahudi. Kita udah tahu Yahudi dan Israel kan sesat mereka ini. Iya. Mereka ini kafir. Iya. Tapi mereka itu datang dan dengan alasan awalnya ketemu, awalnya tahu nama saya, udah gitu dia mengatakan saya itu penyelamat, dia mengatakan saya ini akan di apa di sana, bahkan mereka berani gaji 350 juta berani satu bulannya. What? Jadi ini tiba-tiba ini udah dua kali saya ketemu ini, tiga kali ini datang dia kemari. Datang kemari. Terus dia tetap membujuk, nggak berhenti-berhentinya. Diserang dia pun tetap senyum. Nggak ada perlawanan, energi juga nggak punya. Lah terus nih seperti yang lainnya? Beles. Kayaknya ada terpengaruh, ikut vlog. Karena tadi kayaknya begitu dipegang gini, terus dia kayak nurut gitu. Kenapa lah kok BLS lagi, ya Allah? Enggak, masalahnya mereka juga nggak tahu kalau itu membuat mereka itu salah dalam langkah. Dia bujukannya itu begitu, lembut, manis. Berarti itu makan hasutan juga gitu, BLS langsung mengikut. Iya. Ini mulutnya itu manis, kata-katanya manis dan lembut. Katanya manis dan lembut. Ah. Ini gimana nih guru? Ini harus, ini BLS nih, nanti takutnya dia jadi yang enggak-enggak di sana. Itulah permasalahannya. Yang jelas ini kalaupun kita lawan, kita hajar, kita enggak mungkin menghajar orang yang lemah. Mungkin. Enggak mungkin, yang ada nanti kalau sampai laporan kita yang dalam. Ya betul. Kita laporkan pun apa tindak kejahatan yang dilakukan? Iya, masalahnya juga. Mereka cuma membujuk. Padahal kalau mereka ngerusak baru. Lihatlah itu gimana itu, enggak ngerti aku. Pekok deh itu. Gimana coba? Ya kita tunggu kabar aja lah, guru. Hah? Tunggu kabar aja, balik enggak? Kayaknya ya, tapi kalau BLS ngikut mereka terus gimana? Ya kalau iman dia kuat pasti dia balik. Masalahnya siapa yang gak tergiur dengan pujian? Nah, yang pertama. Yang kedua, siapa yang gak tergiur gajinya besar? Nah, yang ketiga, siapa yang gak tergiur kalau misalnya dia dijadikan sebagai pahlawan? Iming-imingnya terlalu besar gitu. Gawat, nggak bisa nih. Ini harus dikejar nih, guru. Iya, masalahnya dikejar kayak mana? Tapi saya takut juga, guru. Kalau tiba-tiba saya terhasut juga, gimana, guru? Kita tunggu. Mereka aja. Dengan dalih menolong. Dalihnya menolong? Iya. Minta tolong, dalam arti kata, kamu akan menjadi penolong bagi umat kami, gimana? Gitu loh. Gaswat ini, kalau menurut ini udah tanda-tanda akhir zaman nih, guru. Ini BLS ini, kayak mana sih, Mas? Kita tunggu aja dulu, guru, kabarnya gimana. Ya tunggu, tapi gak mungkin kalau sampai kenapa-napa BLS kayak mana. Duh, bingung. Hah? Bingung saya. Atau kita kejar aja yuk. Biar saya coba untuk mengikuti mereka. Ya ayo. Ya. Boleh itu. Itu lebih bagus. Oke deh. Kamu menjelaskan siapa? Saya di sana masih banyak ini, guru. Ini lagi marak-maraknya tawuran, marak-maraknya begal, guru. Aduh. Mana Mas Jumia ini kejarnya? Ya sudah, ayo Mas Guru. Nah, kamu selesaikan tugas kamu. Oke, siap Guru. Ya, sobat-sobat semua, kita akan coba untuk cari dan kejar kelompok tadi dan beserta Master BLS. BLS aja kita tahu, mereka biarkan. Tunggu kelanjutannya, tetap di channel Mas Karyo.
jangan lanjut lagi nanti. Amin. Gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.